dari kewilayah kami Polsek 2 personil, dari internal kita sendiri, Polsek 2 personil, security 4 personil, kurang lebih semua ada, per hari itu ada 12 personil perlindungan untuk stasiun. Sementara itu, selama memasuki musim liburan, tiket kereta api jarak jauh dari stasiun Kota Blitar telah habis hingga tanggal 8 Januari. Sedangkan untuk kereta lokal masih tersedia. Sedangkan untuk penambahan gerbong selama Natal dan Tahun Baru hanya dilakukan pada kereta Gajayana. Pelabuhan ASDP Ketapang Banyuwangi di Bali. Dan kendaraan roda 2 tujuan Bali. Para wisatawan asal sejumlah daerah di Pulau Jawa mengaku tidak bepergian menggunakan mobil pribadi karena takut terjebak kemacetan.